Mata ni kalau putih, bagi je satu set. Ha, nampak tu. Yes. Ha, okey. Kita letak. Sedap. Oi, nak ni berasap-asap lagi. Okey, assalamualaikum semua kepada peminat-peminat 9SP. Hari ni kita nak buat, kita bukan nak buat lah, kita nak siang ikan cencaru dan kita nak buat ikan cencaru bakar. Okey, jom kita start. Bahan-bahan utama untuk potong dia, kita ada pisau dan gunting. Tips untuk tengok dia segar, mula-mula kita tengok mata dia. Mata ni kalau putih betul dia fresh. Ni kira tengah-tengah lah ni. Okey, yang kedua kita tengok insang dia. Insang dia merah kan. Okey. Insang dia kalau pucat, pucat tu maksudnya ikan tu dah lama lah. Okey, mula-mula nak siang kita buang dia punya sirip dia. Okey, kita buang dia punya belakang. Okey, jaga-jaga kalau kena tangan. Oish. Tak. Oh ni dia ada dua eh, satu depan, satu belakang. Dua-dua tajam. Okey. Okey. Siap. Okey, disebabkan ikan ni kita nak siang, lepas tu kita nak buang tulang dia. Kita tak payah belah sangat eh. Okey, macam ni. Senang je, kita tarik insang dia. Cabut terus. Tarik terus. Nampak semua dah keluar. Depan bagi je satu set. Nampak semua keluar. Dah bersih. Okey guys, sekarang kita nak buang dia punya tulang, buang kepala dia. Okey. Nampak. Okey, nak buang tulang dia, kita ambil daripada sini, kita potong. Okey, potong. Bismillahirrahmanirrahim. Potong ikut je. Okey. Jangan sampai habis sebab nanti Angah nak pakai belakang ni, nanti korang tengok macam mana Angah buat. Okey, kita buat sebelah dia pula. Ikut sampai belakang. Senang je, kacang merengnya. Okey, saya ambil gunting ke, pisau ke, parang ke, kita potong. Nampak dia ketat. Okey. Tulang ni tak apalah, kecil-kecil ni kita boleh cabut ataupun biarkan je kita bakar sekali. Okey, dah siap semua. Kita ada daun pisang, kita ada sambal tumis. Kita balut. Kita balut sikit, kita try dulu. Okey. Kita ambil pisau. Kita potong dia tu. Sap. Kita ambil sambal. Dia letak apa? Kita balutkan. Okey, kita sekarang ada oven. Kita tak payah preheat eh. Kalau Cik Ain dia main preheat, Angah tak main preheat. 30 minit. Suhu 180. Api atas bawah. Okey, so kita letak dah ni. Tak payah preheat. Tak payah susah-susah preheat. Angah punya resipi simple je. Kita lucky, steady je resipi. Tak payah susah-susah. Betul tak? Okey, siap. 180 tu tak panas sangat. Okey, kita tunggu kejap lagi tengok macam mana hasil dia. Okey, sekarang kita ikan kita dah siap eh. Okey, nampak ni. Oi, nak ni buat asap lagi. Nampak ni. Nampak. Perfectly cook. Okey, berasap-rasap lagi. Angkat dengan daun-daun dia. Okey, nampak. Okey, itu dia macam mana kita nak siang ikan. Lepas tu kita nak buat, kita nak buang tulang dia. Lepas tu kita nak masak, bakar, sambal. Okey, kita jumpa pada minggu hadapan dengan tutorial yang lain. Okey, terima kasih.